Banyuwangi di Jawa Timur dikenal memiliki beragam pilihan destinasi wisata ciamik yang bisa dijelajahi pelancong, mulai dari gunung, pantai, hingga hutan. Wisata menjadi destinasi yang menarik dikunjungi, dijamin liburanmu akan berkesan dengan mengunjungi beberapa tempat wisata di Banyuwangi yang lagi hits ini. Berikut 21 tempat wisata di Banyuwangi paling hits dan terpopuler. Banyuwangi Park merupakan tempat rekreasi sekaligus wisata edukasi terbesar di Banyuwangi. Di sini ada banyak banget wahana menarik yang bisa dimainkan, seperti bumper car, rakintak, spinning coaster, mini zoo, sampai water park. Selain itu, ada juga science center untuk wisata edukasi yang menyenangkan. Terletak di Likin, Kunang-Kunang Tank Resort menawarkan pengalaman baru tidur di ruangan berbentuk tenda yang ada di tengah hutan. Ada dua tipe kamar yang disediakan, yaitu pedar tent dan juga binar tent. Penginapan ini punya fasilitas yang lengkap dan dekat sama tempat wisata Banyuwangi lainnya seperti Kawah Ijan dan Terasering Banjar. Di Taman Gandrung Traloka ada sekitar 1000 patung penari gandrung yang dibuat dari tembikar atau terakota yang tersebar di bagian tepi dan tengah persawahan. Kamu bisa banget foto-foto estetik di sini. Tempat wisata ini disebut-sebut mirip sama hutan Fangorn yang ada di film Lord of the Rings. Di dalamnya terdapat pepohonan terbesi yang unik dan besar. Jati bikin suasananya asri dengan pemandangannya yang cantik banget. Selain itu, ada spot-spot foto bagus seperti rumah pohon. Pantai ini dikenal dengan nama Greenbelt dan memiliki pasir putih yang sangat indah. Teluk ini diapit oleh area hijau yang menambah keindahan panorama di sini, membuatnya benar-benar mengagumkan. Selain itu, pantai Teluk Hijau juga mempunyai pemandangan indah berupa air terjun yang dikelilingi batu karang. Selain melihat pemandangan keindahan hutan pinusnya yang asri, Anda juga bisa melakukan banyak kegiatan seru di sini, seperti outbound, rafting, trekking, paintball, river tubing, sampai dengan camping. Nggak cuma itu aja, di sini juga ada wisata edukasi soal budidaya dan pengolahan selada air. Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan konservasi yang punya berbagai macam tipe ekosistem. Di antaranya adalah savana buatan yang mirip seperti di Afrika, hutan hujan dataran rendah, hutan tanaman, pantai, hutan bakau, dan hutan bambu. Di tempat ini, kamu bisa bertemu kawanan merak dan berbagai spesies langka lainnya, seperti banteng Jawa maupun lutung kelabu. Kawah Ijen merupakan tempat wisata terpopuler bagi banyak wisatawan Indonesia yang terkenal dengan kawah hijaunya yang ikonik dan fenomena blue fire atau api biru yang juga menjadi salah satu daya tariknya. Daya tarik utama dari pulau ini adalah pantainya yang berpasir putih dan masih bersih, serta air laut jernih yang berwarna biru. Di sini Anda bisa melakukan kiteboarding dan snorkeling, dijamin kamu nggak bakal nyesal datang ke sini karena terpesona sama keindahan pulaunya. Salah satu kegiatan yang direkomendasikan ketika berkunjung ke Pantai Cacalan adalah mengarungi rawa yang airnya jernih dengan menggunakan perahu kano. Di sini juga ada deretan pohon bakau di area sekitar rawa yang bikin pemandangan jati indah dan estetik. Kamu juga bisa menyusuri bibir pantai dengan berkuda. Pantai Belengkung merupakan surga bagi para peselancar baik domestik maupun asing. Ombak di pantai ini bisa mencapai 2 km dengan ketinggian ombak hingga 8 meter dengan bentuk ombak yang memanjang dan berkecepatan tinggi. Kegiatan surfing biasanya dilakukan pada Maret hingga Oktober setiap tahunnya. Pantai Bangsering adalah destinasi yang pas untuk kamu yang ingin mencoba kegiatan yang seru seperti snorkeling. Di sini kamu dapat melihat aneka jenis flora dan fauna yang ada di laut. Para pengunjung bisa berenang bersama ikan-ikan bawah laut seperti hiu jinak. Di sini wisatawan bisa melihat langsung pulau kecil yang berbentuk seperti sebuah bukit berada di tengah laut. Seperti namanya, pantai ini memiliki tanah berwarna merah dan ditutupi dengan vegetasi hijau. Tempat ini bisa dilalui dengan jalan kaki apabila air laut sedang surut. Pantai Pulau Merah memiliki pasir yang halus sehingga akan membuat betah berlama-lama. Pantai ini memiliki ombak yang cukup tenang sehingga wisatawan bisa berenang dengan aman.
Selain itu, kamu dapat melihat pemandangan perbukitan yang indah dan pemandangan kapal-kapal nelayan tertambat di pinggir pantai. Banyak juga para nelayan yang masih mencari ikan di sekitar pantai ini. Dialog Banyuwangi memadukan konsep bernuansa pantai dengan area persawahan yang memanjakan mata. Lokasi yang dekat dengan pesisir timur Banyuwangi memang menguntungkan hotel tersebut buat memanfaatkan lanskap yang belum tentu bisa Anda dapatkan di tempat wisata lain. Taman Nasional Baluran berbentuk seperti padang savana yang sangat luas. Di sini, kamu bisa melihat berbagai macam satwa yang masih hidup secara alami. Beberapa di antaranya adalah banteng, rusa, ular, monyet ekor panjang, dan lain sebagainya. Taman ini juga dikenal sebagai Little Africa van Java. Selain keindahan alamnya yang mempesona, daya tarik lainnya dari air terjun Jagir adalah keberadaan 3 buah air terjun yang ada di satu tempat. Bahkan 2 air terjun lainnya memiliki lokasi yang berdekatan dan sering disebut sebagai air terjun kembar. Taman Blambangan adalah sebuah taman yang terletak di tengah kota Banyuwangi. Taman ini memiliki berbagai fasilitas seperti jalur jogging, lapangan basket, dan arena skateboard. Jika kamu membutuhkan hiburan yang terletak di tengah kota, maka taman ini adalah solusinya. Di tempat wisata ini, Anda bisa melihat pemandangan Banyuwangi dari atas perbukitan. Tak hanya itu, Bukit Sewu Sambang juga bisa dijadikan sebagai tempat berkemah untuk memburu matahari terbit. Anda bisa menjadi yang pertama melihat keindahan matahari pagi di Pulau Jawa dari atas bukit ini. Keunikan Pantai Sukamada adalah pengalaman melihat penyu bertelur di malam hari yang tentunya tidak bisa didapat di sembarang pantai. Pantai Sukamada ini juga merupakan tempat konservasi penyu. Terdapat 4 jenis penyu yang sering mendarat di Pantai Sukamada untuk bertelur, yakni penyu hijau, penyu lekang, penyu belimbing, dan penyu sisik. Tempat wisata Banyuwangi ini memiliki aliran air terjun yang berbentuk tegak lurus menyerupai jari telunjuk yang letaknya berada di kaki Gunung Raung. Anda harus menyusuri jalan setapak yang menurun ke bawah untuk bisa menikmati kesegaran air terjun Telunjuk Raung ini. Anda akan disuguhkan pemandangan yang memukau dengan suasana asri. Itulah tadi beberapa tempat wisata terpopuler di Banyuwangi yang bisa Anda jadikan referensi liburan akhir pekan Anda. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Support terus channel ini dengan klik tombol like, share, and subscribe.